jadi preman di kota saja. Kalau di kota, duit banyak, cewek banyak. Kalau di kampung ni, yang ada pokok sawit, yang ada pokok karet. Apa ya, Le? Tentulah. Ah, duduk dulu kita sini. Kalau di kota, semua orang jadi tukik. Aku kasih tahu ya. Tetangga aku ada anak perempuan kerja di kota. 3 bulan saja sudah bisa kirim duit sama bapak dia. Beli TV, beli kulkas. Ini 4 bulan. Semalam kirim duit sama bapak dia. Beli kereta baru sama bapak dia. Oh, Mak. Apa kerjanya, Lid? Nggak tahu kita. Cuma kata-kata orang. 2 TS. Oh, hebat juga ya. Ah, itulah. Ini adik dia udah mau tamat sekolah. Mau ikut kakak dia kerja di kota. Gantikan posisi kakak dia jadi WTS. Kabar-kabarnya kakak dia udah naik pangkat pula. Jadi apa pula tuh? Gak tahu kita. Kata-kata orang jadi gemuk. Itu yang kerja-kerja di hotel-hotel bertingkat-tingkat tuh. Oh, iya juga ya, Lid. Kenapa Bang Mandor gak mau jadi preman di kota ya? Itulah. Padahal kita bisa juga sambil-sambilan jadi WTS kan? Nah, itulah yang kita tak tahu. Ya udahlah, Lid, kalau gitu kita pergi dulu. Oke lah. Tunggu bentar. Apa lagi, Lid? Ini siapa yang buang-buang pisang sali di sini? Mana? Ini. Pai itu, Lid. Pisang sali. Pai. Pisang sali. Saya hafal betul pisang sali. Walaupun sudah lama tak nampak pisang sali, tapi bentuk-bentuk pisang sali itu masih saya ingat lagi. Tai ini, Lip. Pisang sali. Kalau tak percaya, saya coba dulu. Ha, betul. Apa? Tai. Kamu udah kubilang tadi, Lip. Itu tai. Kau tak percaya. Aduh. Baru kali ini preman kena tipu sama tai. Percaya pula. Serius.